seringkali pertolongan Allah itu di persimpangan terakhir. Lihat bagaimana Allah menolong Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Taur. Kita enggak bisa ngapa-ngapain lagi, Allah tolong beliau. Dan itu yang membuat orang yang sabar dalam sejarah selalu minoritas, karena sulit bertahan sampai persimpangan terakhir itu. Itu susahnya minta, dan tetap tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Tetap berjuang dan tetap berikhtiar sampai titik darah penghabisan.